Dari Badan POM ya, pengurus makanan impor ya. Iya. Malaysia. Iya. Kita belum tahu apakah di sana juga asli gitu ya, atau hanya cuma ya. Kita melihat produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan peredar di Indonesia ya, jadi memang untuk peredar di Indonesia untuk produk. Hasil pengawasan obat dan makanan di Jawa Tengah tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang. Baik, upaya untuk melindungi masyarakat, peredaran obat dan makanan tidak memenuhi syarat, serta bagian dari pemberdayaan masyarakat, serta dukungan terhadap UMKM. Kami sampaikan bahwa sampai dengan hari ini, sepanjang tahun 2023, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan ini sudah kita lakukan pengawasan sebanyak 340 sarana produksi obat dan makanan yang terdiri dari 13 industri farmasi, 261 industri pangan, 19 industri kosmetik, 47 industri obat tradisional dan suplemen kesehatan. Dan untuk sarana distribusi untuk pengawasan obat dan makanan kita telah mengawasi sebanyak 981 sarana yang terdiri dari 174 sarana distribusi kosmetik, 222 distribusi pangan, 171 distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta 414 sarana distribusi obat serta pelayanan kesehatan. Ini kita lakukan di seluruh Jawa Tengah. Ini biasanya tren untuk di wilayah Jawa Tengah ini paling banyak itu produk pangan rusak dan kadaluarsa. Tetapi tahun ini kita temukan ada produk pangan ilegal masuk. Artinya bahwa akses yang kita buka dan perkembangan penjualan secara online ini sudah masuk. Ini yang perlu kita tegakkan kembali. Beberapa tahun ini tidak kita temukan itu namanya produk ilegal dari negara tetangga gitu ya, masuk wilayah Jawa Tengah. Tapi ini sudah mulai dan diperdagangkan gitu. Artinya sudah ada permintaan tinggi produk pangan ilegal. Ini ada perlu kita waspadai. Modusnya ada dia penjualan secara online, dia dibeli dari luar negeri masuk ke sini dalam jumlah besar. Itu satu. Yang kedua, barang tentengan hand carry. Ini dia membawa sampai dengan 5 kilo, 10 kilo produk gitu ya. Seharusnya memang sedikit produk itu untuk penggunaan sendiri gitu ya. Kita beli oleh-oleh dari negara itu kan, negara lain tidak dilarang. Tetapi ketika dia diperjualbelikan, dia membuka jasa titipan, itulah yang harus kita amankan. Yang pertama, kita tidak tahu apakah produknya itu benar-benar asli dari sana atau memang palsu. Itu yang kedua. Kita nggak tahu yang kedua. Yang kedua, kita tidak tahu isinya itu apa. Dan yang ketiga, ini pasti akan ancaman untuk produk lokal. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.